Al-Maudi'ur Rabi'u, tempat yang keempat. Ayyakun al-mubtada'u masdarun, bahwa adalah mubtadanya itu masdar. Wa ba'dahu halun saddat masaddal khabar. Saddat ya, satu redaksi masaddal khabari. Dan setelahnya itu menjadi hal yang menempati ia di tempat khobar atau menduduki ia di tempat khobar. Wa ia dan dia itu hal la tasluhu an takuna khobar. Boleh juga la taslahu, boleh. Tidak layak bahwa ada dia menjadi khobar. Fayuhzakul khobaru ujuban, maka dibuang akan khobar hal keadaan wajib. Lisadil hali masaddahu, karena menempati hal di tempatnya, tempat khobar ya, menduduki hal ya, boleh juga begitu. Wadhalika dan mikan itu nahu sumpama dorbi, ini masdar dorbi al-abda musian, memukul aku akan hamba ya, musian. Hal keadaannya berbuat buruk. Jadi padorbi mubtada, undorbi itu mubtada, wal abda dan abda ma'mulun lahu, ma'mul lah. Wa musian itu musian halun, jadi hal saddat. Saddat, saddat satu redaksi masaddal khabari, menempatinya akan tempat di tempat khabar. Wal khabaru mahzubun ujuban, dan khabar itu dibuang hal karena wajib. Wa takdiru takdirnya dorbil dorbi al abda iza kana musian, memukul aku akan budak apabila dia itu berbuat buruk. Iza aratal istiqbal, itu apabila engkau ingin akan zamannya istiqbal akan datang. Wa in aratal mutiya, dan jika engkau ingin zamannya lampau dahulu. Apa takdir ma takdirnya dormil abda, dormi al abda id kana musian, memukul aku akan budak ya, ketika adalah ia berbuat buruk. Ya. Ya, memukul aku akan budak ya, karena dia itu berbuat buruk ya, gitu aja ya. Karena madi ya. Fa musian, maka lapas musian halun minad dhamirin mustatir, menjadi al daripada dhamir mustatir fi kana, pada lapas kana al mufassiri yang menafsirkan bil abdi dengan hamba. Wa idza kana, dan lapas idza kana au iz kana zarfu zamanin naibun anil khabari, zarf zaman gantian daripada khabar. Wa nabaha al-musannifu, dan memperingati oleh musannif bi qawli dan perkataannya wa ya wa qabla halin, dan sebelum al ala an al khabara, atas bahwasanya bahwasanya khabar al mahdzub yang dibuang muqaddarun, itu ditakdirkan qabla halin, sebelum al allati saddat masdar khabari, yang menutupi yang menempatnya di tempat khabar. Kama taqaddama taqriru, sebagaimana telah lalu oleh penjelasannya. Waktu riza, dan dikecualikan dikauli dengan perkataannya la yakunu khabaran anil hali, daripada hal allati yang tasluhu atau taslahu ya, yang layak antakuna khabaran, bahwa ada dia menjadi khabar anil mubtada mazkuri, daripada mubtada yang disebutkan. Nahu seumpama ma haka akhfas rahimahullah, apa yang Syekh Akhfas dikaitkan rahimahullah min kauli dengan perkataan mereka zaidun qaiman ya. Wa zaidun mubtada'un, maka berapa zaidun itu mubtada. Wal khobaru ma'zubun, khobar yang dibuang. Wa takdul takdina sahabata qo'iman, ya. Bermula zaid telah tetap hal keadaan berdiri gitu. Wa hadhil halu tasluhu an takuna khobaran, dan ini keadaan layak bahwasannya dia menjadi khobar. Fa takul, maka engkau katakan zaidun qo'imun,
layak jadi khobar tuh qaimunnya. Bermula Zaid yaitu yang berdiri. Fala yakun khobar wajib al-maksubi. Maka tidak adalah khobarnya itu wajib dibuang. Ya, enggak wajib dibuang. Bi khilafi lain halnya darbil abda musian. Darbi al-abda musian. Aku memukul akan budak itu, ya, keadaannya berbuat jahat, berbuat buruk. Fa innal hala fihi la tasnu an takuna khabaran 'anil mubtada' alladhi qablaha. Maka sesungguhnya al padanya tidak layak bahwasanya dia menjadi khabar dari mubtada yang sebelumnya. Fala taqulu, maka tidak kau katakan darbi al-abda musiun, li'anna darba la yusafu bi anna musiun. Memukul aku akan budak, ya, itu dia berbuat buruk, ya, karena bahwasanya dalam pas dorm tidak disifatkan dengan bahwasanya dia itu buruk. Enggak boleh ngomong begitu, dorbil abda musiun, enggak bisa. Wal mudafu ila adzal masdari ukmu ka ukmil masdari. Mudaf kepada ini masdar hukumnya seperti hukum masdar. Nah, seumpama atamu tamyini al haqqa manutan bil ikami. Ya, kesempurnaan penjelasanku akan kebenaran itu digantungkan dengan hikmah. Fa atamu, maka lafaz atamu mubtada'un mubtada' wa tabini tabini mudhaf ilaih. Wal aqam maf'ulun maf'ul li tabini, maka bagi lafaz tabini. Wa manutan, lafaz manutan halun menjadi hal sadat masada khabari atam, yang menempati dia di tempat khobar atam. Wa takdiru, takdirnya atamu tabiinil aqo idha kana au idh kana manutan bil ikami. Kesempurnaan penjelasanku akan kebenaran apabila adalah ia, ya, atau idha kana apabila ada idh kana au idh kana, itu ketika ia, ya, manutan bil ikam, ya, diikat dengan hikam. Kalau hikam, ya, berarti jamal hikmah, ya, hikam. Walam yazkuril musannifu al-mawadhi' allati yuzafu fi al-mubtada wujuban, wallahu a'lam.